para sahabat meskipun undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa sudah dirubah menjadi undang-undang nomor 3 tahun 2024 tetapi filosofi misi-misi agung undang-undang <coughs> desa itu tidak berubah. Kita bisa cermati pada konsideran ya. Yang paling awal itu kan menunjukkan landasan filosofis di sana disebutkan bahwa negara melindungi, memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sebagai landasan yang kuat, landasan yang kokoh untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan. Kalau kesejahteraan itu kan di ujung jadi artinya nanti desa itu punya emansipasi nah untuk membuat sejahtera itu kan tidak mungkin hanya bisa dilakukan oleh desa tapi juga melalui pelayanan publik perlindungan kerja-kerja pemerintah dalam rangka melayani dan melindungi warga negara agar <tuh> terjadi kesempurnaan warga negara itu artinya salah satu poinnya adalah sejahtera Nah, tetapi poin yang mau saya katakan di sini itu u, pangkalnya adalah desa kuat. Ujungnya adalah desa makmur. Nah, ini sebenarnya bangunan undang-undang desa itu. Begitu, nah di tengah itu ada e, desa yang maju, mandiri, dan demokratis. Ini kalau disusun, urutannya ya e, kuat, maju, mandiri, demokratis, makmur. Urutannya begitu, tetapi selama ini para pihak itu mengabaikan poin desa kuat dan desa demokratis. Itu diabaikan, direduksi, disembunyikan, dihilangkan, lalu hanya menjadi desa maju mandiri demokratis. Kalau kita membaca tentang indeks-indeks desa kita mengenal ada yang paling bawah desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, desa mandiri. Pertanyaannya desa kuat ada di mana? Desa demokratis ada di mana? Mengapa kok mengabaikan kosakata desa kuat dan desa demokratis. Nah ini namanya reduksi dan itu karena pengaruh cara pandang evolusionis, evolusi ya. Evolusi itu mengabaikan politik dan gerakan tetapi lebih banyak rekayasa sosial melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan itu pun nalar iptek e itu pun sudah direduksi dan lebih banyak menawarkan kemajuan yang parsial karena menurut cara pandang evolusionis modernisasi pembangunan itu desa itu adalah komoditas desa itu adalah target dengan rekayasa sosial yang diteorisasikan dengan modernisasi, pembangunan maupun inovasi gitu ya. Padahal undang-undang desa ini adalah anak kandung reformasi. Jadi undang-undang desa yang mengatakan ber, apa namanya? yang bermakna desa kuat menuju desa makmur, ini adalah anak kandung reformasi tetapi sayang dia dijalankan dengan pendekatan ini ya evolusi inovasi jadi inovasi itu bukan reformasi dia hanya sebuah apa namanya <tuh> rekayasa sosial dengan ilmu pengetahuan teknologi gitu ya nah, ini misalnya desa digital itu termasuk inovasi tetapi kan hakikatnya bukan itu nah ini reduksi semacam ini kan terjadi sehingga desa kuat itu menjadi hilang gitu ya. Nah, apa yang disebut dengan desa kuat? Saya sudah banyak berbicara ya. Dulu Presiden Silo Bambang Yudhoyono memberikan pesan sebelum undang-undang desa ini diketok. Jadi ketika masih ada RUU, beliau mengatakan bahwa desa harus kuat. Kalau negara kuat, desa belum tentu kuat. Tetapi kalau <tuh> desa kuat, negara pasti kuat. Dan <tuh> Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri juga sudah berkali-kali mengatakan desa kuat. Desa kuat itu ya menjadi basis hidup, kehidupan, penghidupan. Tapi intinya begini bahwa desa kuat itu ya bersatu berdaulat. Seperti dalam konstitusi ya, merdeka bersatu berdaulat itu ya otonomi gitu ya. Jadi gitu kan ini otonomi bersatu ini ya. Atau dengan kata lain desa itu bukan sebuah mosaik, bukan lokus, bukan fokus, bukan target, bukan objek. Tapi subjek sebagai entitas. Nah, dia entitas kolektif ya. Jadi orang desa ini kan eh, pernah saya katakan punya posisi ganda di satu sisi ada yang namanya wong cilik atau people atau rakyat ini yang ini memang harus ditransformasikan menjadi warga negara. Ini namanya people ya. Kalau para petani bergabung pada serikat petani, mereka membentuk civil society memperjuangkan kepentingan di hadapan negara sama modal. Nah ini mereka sedang memperjuangkan warga negara itu namanya people ya. Ini harus disentuh dengan urusan-urusan pemerintahan yang disebut juga sebagai kepentingan warga negara. Nah sebaliknya di sisi lain ada istilah ini ya, orang desa, wong desa, kalau bahasa Bali kerama, kalau bahasa Minasa kawanua. Ini dalam bahasa Belanda disebut folk, dalam bahasa Inggris disebut pakai F-folk ya. Ini orang pribumi, orang setempat, gitu ya. Jadi, orang desa itu ya double, baik itu sebagai wong desa maupun sebagai wong cilik. Nah, maksud saya, ini yang eh, komunitas atau masyarakat setempat ini diorganisir secara kolektif itu ya melalui gotong royong, kekeluargaan, <tuh> melalui musyawarah desa, dan sebagainya. Itu <tuh> adalah ini ya. <tuh> kumpulan dari folk tadi atau sebagai ekspresi masyarakat setempat. Nah, oleh karena itu pada dasarnya desa itu adalah milik masyarakat setempat. Tetapi nanti akan punya emansipasi, punya kontribusi transformasi dari wong cilik, dari people, dari rakyat menuju citizen menuju warga negara. Nah, ini kan kurang ini yang pencapaian warga negara ini ya. Nah, dalam hal kedudukan ini berkaitan dengan local self government sementara yang kepentingan masyarakat setempat ini terkait dengan self governing community meskipun ini bertengkar terus ini dan nanti akan saya bahas secara khusus mengenai ini ya desa hibrid itu ya <tuh> nah desa kuat itu kolektivitas di sana eh, bersatu berdaulat ya bersatu itu artinya ya kompak hal yang biasa di mana-mana itu ada sengketa, ada perang dingin gitu. Tetapi juga ada kebutuhan untuk rukun, untuk damai, untuk bersatu gitu ya. Kemarin <tuh> Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono 10 itu memberikan pesan antara lurah, kepala desa dengan BPD ini ya bukan bermusuhan tapi kompak bersatu gitu ya. Jadi jangan sampai ada matahari kembar dan yang lebih penting dari kuat itu ya sama dengan berdaulat secara politik. Ya, jadi ada prakarsa, ada kewenangan. Kalau kewenangannya nggak ada ya lemah gitu ya. Jadi artinya ini <tuh> ada kecenderungan bahwa target-target pembangunan yang membawa panji desa maju itu ya pengen memajukan desa. Karena menurut mereka Desa itu dianggap sebagai situs kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah ditempuh lama, tapi mereka juga tidak pernah berhasil. Jadi yang terjadi ini memajukan sambil melemahkan. Ya, jadi kalau hari ini orang tidak pernah ngomong kosa kata desa kuat, itu artinya lebih banyak berpihak pada desa maju, dan desa maju itu Sengaja maupun tidak sengaja, itu sebenarnya pengen melemahkan desa agar desa itu diperalat, ya, sebagai komoditas, sebagai batu loncatan, dan sebagainya. Ya, ini harus kuat dulu. Ini kewenangan prakarsa bersatu, berdaulat. Ini harus punya kolektivitas. Itu kalau nggak ada kolektivitas, ya susah. Musyawarah itu menjadi tempat untuk membangun kolektivitas, ya. <tuh> Saling bermusyawarah, bernegosiasi, berdeliberasi itu untuk menemukan sesuatu yang terbaik yang menjadi kepentingan, identitas maupun ini ya, ya kepentingan masyarakat tempat itu. Nah, kemudian ya dia harus maju sih. Kalau enggak maju ya enggak <tuh> menarik, harus progres. Tapi maju bukan berarti meninggalkan tradisi. Merawat tradisi bukan berarti ketinggalan zaman. Nah, ujungnya itu adalah Desa Makmur, bukan Desa Kaya. Saya pernah berbicara ya, bukan Desa Kaya gitu. Tapi Makmur. Makmur itu artinya juga tumbuh dan merata. Kalau <tuh> tidak tumbuh, tidak merata ya, itu artinya ya ya sudah memang melarat betul. Desa yang <tuh> cerak watu adoh banyu itu biasanya melarat. Nah, yang kedua, ini yang desa yang merata tapi tidak tumbuh. Ini namanya ya desa yang stagnan. Itu umumnya desa sebagian besar desa di Jawa itu begitu ya, desa sawah, desa agraris yang memang ini hanya residu, hanya sisanya sisa. Jadi tidak digarap secara serius atau mengalami involusi ya. Involusi itu ya berjalan di tempat atau miskin bersama. Nah, yang ketiga, desa timpang tumbuh, tapi tidak merata. Desa-desa yang di kawasan tambang, kawasan industri, ekonominya tumbuh, tetapi ya tidak punya dampak kemakmuran bagi orang desa, baik itu eh, rakyat maupun masyarakat setempat. Lalu, yang ketiga, yang keempat, ya tumbuh, ya apa namanya, merata. Nah, ini yang diharapkan desa makmur itu, dan oleh karena itu kemakmuran pencapaian kemakmuran desa ini itu yang paling utama ya dan sebenarnya bolak balik ini Presiden Jokowi menyampaikan tentang apa namanya mencegah harus urbanisasi gitu ya mencegah harus urbanisasi itu artinya kan berarti desa ada penghidupan kalau desa nggak punya penghidupan itu kan artinya miskin nggak makmur gitu ya itu tandanya begitu jadi ada <tuh> demikian juga ada ruralisasi gitu ya bagaimana desa itu dibentuk, ruralisasi itu kan pembentukan desa sebagai entitas dan arena bagi kehidup, kehidupan, dan penghidupan. Nah ini memanfaatkan ekologi dan ekonomi. Ya desa-desa-desa, apalagi nanti kawasan pedesaan atau aglomerasi desa, sebenarnya punya aset yang bisa digunakan sebagai <kuh> kekuatan untuk menghasilkan kemakmuran. Ya, tetapi aglomerasi desa ini tidak punya modal, yang punya modal ya kota. Sehingga ini malah justru aglomerasi desa ini melayani aglomerasi kota gitu. Jadi aset itu dikuasai oleh modal dilipat gandakan dan modal yang semakin besar itu tidak kembali. Ya. Tidak kembali desa. Nah, kembalinya ke desa melalui pendekatan fiskal bernama dana desa. Ya dana desa itu <coughs> penting ya, sekurang-kurangnya ini mendorong perputaran ekonomi. Tapi kita harapkan e, dana desa itu salah satu, dia hanya salah satu itu menjadi kapital yang bisa mengalihkan atau bisa mengolah aset itu menjadi modal. Kalau satu desa nggak bisa ya kerjasama antar desa. Ya aset itu bisa gunung, bisa laut, bisa pantai, bisa sungai, air tambang dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau ini sumber-sumber <tuh> kehidupan, penghidupan ekologi dan ekonomi ini bisa menjadi uh, kewenangan desa atau sekurang-kurangnya itu bisa pola shareholder atau shareholding dengan pihak lain, maka itu akan bisa mendatangkan kemakmuran. Kalau kita menggunakan pendekatan uh, pembangunan yang terlalu konvensional, yang sangat teknokratik, itu tidak akan bisa mengubah itu dan nanti suatu saat saya akan bicara tentang radical planning perencanaan radikal yang bisa membangkitkan apa namanya membangkitkan ekonomi desa untuk uh, kemakmuran ini